Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Oke. Pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube dari kanal YouTube-nya Ziva Magnolia. Siapa sih yang gak kenal dia? Ziva Magnolia adalah salah satu bintang jebolan ajang Indonesian Idol Seasons yang ke-10 ya geng. Dia memiliki ciri khas rambut bani-bannya dan memiliki ciri khas yang lain, yaitu teknik menyanyi rips and runs-nya. Ziva berhasil melaju sampai ke top 3 ya. Meskipun sampai top 3, Ziva diyakini akan populer atau banyak digemari di industri musik Indonesia. Oke, tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari id.noxinfluencer.com ya geng. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Ziva Magnolia, buruan di subscribe ya geng. Oke, langsung saja kita beralih ke id.noxinfluencer.com. Di sini dapat kita lihat subscribernya Ziva Magnolia mencapai 31,4 ribu dan mengalami kenaikan 0,64%. Sedangkan rata-rata view-nya mencapai 503,14 ribu. Wow, naik 0,65% ya geng. Selanjutnya kita beralih ke status channelnya. Data diperbarui pada tanggal 16 bulan 5 tahun 2020. Secara channel, Ziva Magnolia ini berada di peringkat global di urutan 483.691. Di negara berada di peringkat 87.075. Sedangkan tampilan rata-ratanya mencapai 83.38 ribu dan berada di peringkat global 174.020. Itu peringkat dari segi tampilan rata-ratanya ya geng. Selanjutnya taksiran penghasilan bulanan yang didapatkan Ziva Magnolia itu berkisar 1,2 juta sampai 9,63 juta rupiah. Saya yakin ini akan terus naik ya, secara pendukungnya Ziva Magnolia ini sangat antusias dan banyak. Dengan syarat si Ziva Magnolia ini juga harus setiap hari upload ya geng. Nggak tiap hari tapi rutin gitu. Di sini CPM-nya 6,88 ribu sampai 55,01 ribu rupiah ya. Ziva Magnolia analisis skor Knox-nya 1,11, tidak buruk. Kemudian dalam 30 video terbaru yang ditampilkan di channel YouTube-nya Ziva Magnolia, views subs-nya mencapai 265,55%, luar biasa. Likes views-nya 5,98%, luar biasa. Comment views-nya 0,55%, luar biasa. Dan dislikes views-nya 0,03%, luar biasa. Selanjutnya, perkiraan geografi pemirsa, yaitu orang dari negara mana saja yang telah menonton channel YouTube-nya Ziva Magnolia. Di sini tercatat ada Indonesia, tentunya sebanyak 34%, Kenya 10%, Malaysia 8%, Amerika Serikat 7%, India 4%, Taiwan 3%, Belanda 2%, Italia 2%, Spanyol 2% juga, dan lainnya 28%. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest siapa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, no, no, no.